for the future of Agung and Lydia and everything else, and for the friendship we had. Everybody to Agung, cheers! Yay! To the beautiful bride, may she always be beautiful and lovely. Oh, loads of kids ahead of us! Yeah, to Agung and Lydia, cheers! Ya, makan malam ini adalah apa ya, makan malam yang memang saya dan Lydia ya kepingin gitu ya. We love you all gitu. Kita sayang ya kalian semua gitu ya. Oh, Lydia sih orangnya tomboy sih dulu SMA. On the beginning I realized that both of them is pretty compatible with each other and they like each other. When I told Lydia to be my bridesmaid, it was awkward on the day we need to have a dance rehearsal, and one of his friends couldn't make it on the day before, and the fate makes them being a partner together. Pertama kali kesannya kenal Lydia itu orangnya genuine, apa adanya, dan dia tuh nggak dibuat-buat sama sekali. Dia tuh pinter ngatur barang kalau kita lagi pindahan itu kayak kulkas, bingung keluarinnya gimana, dia tuh bisa somehow tuh ngatur, bisa keluar dari pintu itu. Gue dibukain sama orang. Dulu raja sehari, jangan bawa. Saya yakin banget gitu loh, bahwa Lydia itu benar-benar membuat keputusan yang tepat menjadikan Agung sebagai seorang pasangan hidup dan pembimbing dalam rumah tangga. Giliran. Samurai Om. Hey baby, I want peace of mind. Siapa yang mau ditas? Aku takut itu pertanyaan sangat sulit dijawab. Jadi nggak heran sebenarnya mungkin yang bikin Lydia ke waktu itu dump him was because it's not distance, because he basically looks like this. So dulu sebelum mereka part way, si Lydia kasih boneka hippo warna biru, and every night he sleeps with that hippo. I know this because I'm his roommate, so every night he goes like, so I take it. When I see your face, there's not a thing that I will say. Just the way you are. Jadi waktu mau propose ya, cincinnya ternyata kekunci di kamarnya nyokap. Keringetan langsung gitu kan. Stres ini gimana nih kalau batal, momennya hilang nih gitu kan. Akhirnya ketemu gitu ya, ketemu ya udah, dan langsung si bapak di sini waktu itu ada Mbak Sapa nih, Mbak aturin deh, saya mau propose ini, tolong atur pairingnya semua, tulisin gini. Gitu. Jadi ngeblank, dan ya I ask ya, will you marry me? Terus gua kasih cincinnya, langsung dia jawab, yes, I do. Jawabanku tuh very ladylike kok. Gimana? Yes, I do. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan mengasihimu dalam keadaan berkelimpahan atau dalam waktu kekurangan, dalam waktu sehat atau dalam waktu sakit. Dan dengan setia merawatmu sampai maut memisahkan kita. Bye.